Babin Kamtibmas Kelurahan Mapar, Aibtu Sumarno bersama Lurah Mapar Bapak Mahfud mengambil apel dan memberikan arahan kepada pasukan PPSU di halaman kantor Kelurahan Mapar. Adapun arahan Babin Kamtibmas antara lain, Babin Kamtibmas memberikan pelatihan baris berbaris gerakan di tempat, jalan di tempat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Diharapkan dengan pemberian latihan baris berbaris dapat meningkatkan kedisiplinan dan kebersamaan. Agar PPSU selalu semangat dalam bekerja. Dalam bekerja, hendaknya dilaksanakan dengan senang dan ikhlas, jangan ada rasa dongkol, kesel, dan sewot dalam bekerja karena akan menimbulkan penyakit. Bekerja dengan ikhlas dan rasa senang akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu di dunia mendapat gaji atau insentif, sedangkan di akhirat akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Lurah Mapar Bapak Mahfud mengharapkan PPSU dapat mempertahankan prestasinya dan diupayakan ada peningkatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.